Memang orang kaya ini kan memang semua orang itu menginginkan menjadi orang yang kaya. Sehingga kadang-kadang semua faktor itu dilakukan. Bahkan apa yang dia punya sebagai potensi itu digerakkan. Tapi kadang kan takdir berkata lain. Terus menurut jenengan orang yang hakikatnya orang kaya itu bagaimana? Ya kaya itu enggak bisa dari apa sih kaya. Kalau mau dibilang bahwa orang yang kaya ketika ditanya sama sahabat Nabi itu adalah hati yang selalu berzikir, lisan yang selalu menyebut nama Allah, ya itu orang yang kaya. Sekarang kayanya apa? Bukan cuma uang, kekayaan paling kecil buat siapa harta omongan terjunan. Buat beli madura mampu. Tapi ketika tim medis mengatakan jangan makan sembarangan, cukup kentang dan bubur. Maksa lawan bentercer dia, didatangi malaikat maut, dia cabis. Lalu ikir-ikir, ternyata uang bukan segalanya. Ternyata sehat itu adalah segalanya. Ternyata sehat pun bukan satu nikmat yang besar juga, ternyata kecil juga. Ada nikmat yang lebih besar lagi. Ternyata yang di bawah tanah banyak yang berdoa ingin hidup kembali. Ketika saya ajukan pertanyaan ke banyak masyarakat, apakah Anda mau menggantikan orang ini bawah dengan uang 500 ribu? Tidak ada yang mau. Anda gantikan orang yang di bawah biar naik ke atas. Terus, Anda dapat 500 triliun? Tidak, tambah 10 ribu triliun. Tidak mau tetap. Terus, berapa berharganya? Detik hari ini, detik sekarang. Anda masih hidup, bisa duduk, masih enak. Lalu, nikmat yang terbesarnya. You know? Maka saya bilang, kalau Anda belum siap kaya, jangan minta kaya. Banyak orang kaya tidak siap. Mereka tidak tahu harus mengelola kekayaan itu kemana. Mau dibawa kemana? Yang setiap satu rupiahnya akan diminta pertanggungjawab. Sama ya memifkola darah, tetap akan diminta pertanggungjawab. Satu rupiahnya. Terus mau kemana? Saya lihat banyak mereka kaya, tapi tidak siap dengan kekayaan. Kalau Anda mampu silakan. Kalau Anda tidak mampu cukup, soto rawon cukup. Yang penting ngodi bisa rokok cukup. Kata yang paling enak raga yang tenang itu dengan sedikit makan. Kata Nabi berhenti sebelum kenyang. Karena kalau kamu terus makan dengan kenyang, penyakitnya yang mau datang akan mengganggu juga. Jadi raga yang tenang dengan sedikit makan. Jiwa yang tenang dengan sedikit keinginan. Jangan terlalu banyak keinginan, Anda akan berhadapan dengan banyak masalah. Sudah, itu aja, cukup sekian.